paket lagi. Nah, kali ini minumannya dari Indoyama. Jadi di sini gue pesan masker 3 play, 1 pack isi 50. Ini ada 3 barang. Kita akan lihat apakah harga sesuai dengan kualitas. Jadi nanti untuk link pembeliannya gue akan taruh di kolom deskripsi. Dan jujur ini nggak di sponsor sih, jadi gue sekalian aja lah unboxing. Packaging yang datang lakban plastik. Oke, kita akan langsung aja. Jadi maskernya itu yang datang tampilannya seperti ini. Jadi sama dia nggak di box. Nah ini dia, jadi dia datangnya per paket dan ini boxnya terpisah. Oke, ini barangnya. Kita akan coba lihat dari kualitas maskernya. Oke, di sini to be honest gue males ngitungin apakah dia ada 50 apa enggak. Yang jelas ini segelnya benar-benar segel plastik yang kalau buka ini pasti rusak punya nih ya. Tuh, kalian bisa lihat tuh, jadi dia rusak, jadi ketahuan lah kalau dia bekas buka atau enggak. Nah seperti ini tampilan maskernya, dan kita akan lihat maskernya itu seperti apa. Nah ini dia. Aduh, puji Tuhan gue nggak bisa baca ini tulisannya, jadi yang bisa diartikan-artikan aja. Tapi yang gue bisa lihat ini produk spesifikasinya 17,5 x 9,5 cm, kuantiti ada 50. Nah, yang ini gue nggak mau hitung, gue juga males. Warnanya biru standarnya. Yang jelas ini kayaknya belum ada standar SNI. Jadi ya terserah lah kalian lah, kalian mau beli boleh, nggak beli juga nggak masalah. Sekarang kita akan lihat dari kualitas maskernya. Ini dia, kayaknya tampilannya sama. Ini dia, dia juga packaging. Oke, itu. Terus untuk ini juga dia ada kawatnya seperti biasa. Ini kita akan coba robek satu, sebenarnya sayang tapi sudahlah ya. Ini gua akan kasih lihat. Tuh, kalau kalian bisa lihat lumayan keras. Nah, ini dia. Jadi gua sudah membuang satu masker. Jadi buat teman-teman yang mau beli ya, belilah. Oke, kita akan lihat ada berapa lapis. Ini satu, kalian bisa lihat. Lalu yang ininya dua, dan yang terakhir tiga. Jadi dia ada tiga lapisan. Kalau mau lebih aman, kalian tinggal tutup pakai tisu aja. Tapi so far sih, kalau gue sih worth it sih. Cuma ya nggak ada SNI, dan yang pasti dia nggak ada sertifikasi halal. Jadi kembaliin ke kalian sendiri ya. Terus dari ini talinya nih, kenceng banget. Terus kita akan coba cek bisa gue patahin gak ya. Ah, buset dah, keras amat ya tali. Nah itu dia tuh talinya patah. Ini 3 play, bener 3 play. Coba kita buka. Nah ini dia. So far sih kalau gue sih worth it sih untuk kualitasnya. Nah itu dia. Jadi 1, 2, 3. So far gue suka sama ini masker, harganya juga nggak mahal. Mahal menurut gue belum tentu mahal menurut kalian ya. Jadi nah itu dia tuh, bahannya oke sih. Oke, mungkin ini hasilnya dari 3 pak. Ini dusnya kalau kalian mau. Oke, itu aja untuk review masker kali ini. Gue merekomendasi karena ya, karena kita lagi virus corona ini, masker bukan jaminan. Kalau kalian bisa di rumah, di rumah. Kalau emang kalian mau keluar juga ini kayak bisa digunakan, tinggal kalian kasih pelapis tisu lagi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih dan bye. Oh iya, tadi siapa pengirim ya? Gue jadi lupa. Tadi pengirim dari ini ya, Indoyama. Oke.